Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia 75 yang jatuh di tanggal 21 September, Kodim 1628 Sumbawa Barat dan Polres Sumbawa Barat menggelar bakti sosial donor darah dan pembagian sembako kepada masyarakat yang tidak mampu di Sumbawa Barat. Kegiatan bakti sosial donor darah dan pembagian sembako dengan melibatkan puluhan anggota baik dari TNI Polri dan juga anggota Persib dan Bayangkari. Kegiatan tersebut merupakan sebagian kegiatan yang sudah dilakukan Kodim 1628 Sumbawa Barat dalam rangka menyemarakkan HUT TNI ke-75. Tidak hanya itu, dalam kegiatan baksos diharapkan TNI Kodim 1628 Sumbawa Barat, Polri Polres Sumbawa Barat bisa terus membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Asyipan Sumbawa Barat, guna tetap tersedianya stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan nantinya. Sementara itu, Letnan Kolonel ZCI Sunardi mengatakan, kegiatan bakti sosial sinergitas sinergi untuk negeri TNI Polri merupakan kekompakan Kodim 1628 Sumbawa Barat dan Polres Sumbawa Barat dan pemerintah daerah dalam menyemarakkan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75 yang meskipun di tengah pandemi COVID-19 dengan harapan TNI Polri tetap solid secara bersama-sama membangun Sumbawa Barat yang lebih baik. Dalam rangka HUT TNI ke-75 dengan tema sinergi untuk negeri, dan kami sampaikan juga ke Pak Kadis dan Pak Direktur bahwa kegiatan ini bukan hanya Kodim aja Pak, jadi Pak Kapolres yang mensupport ya kami, ya kan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolres yang mensupport kami dalam kegiatan donor darah maupun bakti sosial dan kegiatan lainnya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, GetTV melaporkan.